dibuang guys. Sabar. Itu siapa tuh? Di bawah sini guys. Bawah ini kameraku kan di atas sana kan. Bawah sini guys. Siapa itu guys? Itu siapa itu? Yo geng, so guys, dan di video kali ini ya teman-teman, aku mau reaction Minecraft Rewind ya. Katanya aku masuk Rewind guys ya. Apakah masuk Rewind guys? Oh my god, aku mau reaction kali ini guys, cepat-cepat, katanya Rewindku keren guys. Nah, jadi ini dia Rewind Minecraft Indonesia ya. Jadi ini dari YouTube channelnya animator Next Generation Indonesia guys ya, yaitu lembaran baru guys. Udah kita like juga ini ya. Jadi ya ya. Oke guys, sebelum video dimulai pastikan untuk like dulu video ini dan subscribe juga ya teman-teman ya. Oke. Itu ya langsung aja kita nonton guys ya. Oke, wait guys, aku pakai headset ini ya. Pakai sebelah aja guys. Nah, katanya use headphone for better experience. Ya, aku pakai headset sih, bukan headphones ya. Ya, tapi ya sama aja gitu. Nanti ya kita bakalan nonton dan mendengarkan juga ya musik-musik dan video dari Minecraft Rewind ini guys. Let's go ya. Gila cuy. Apa ini? Elios? Kenapa mereka menyebutmu Gatot Kaca? Oh, jadi ini yang dari film Gatot Kaca guys. Untuk melawan mimpi buruk yang kau ciptakan, Elios. Elios. Oh, jadi musuhnya itu Elios. Oke. Selalu berujung dengan kegagalan. Dan kau tahu itu. Apapun yang kau rencanakan, aku akan menghentikannya. Kau selalu mengatakan itu. Ya, itulah ciri khas dari seorang Gatot Kaca. Oke. Kau benar. Aku selalu gagal. Tapi ratusan tahun aku akan berhenti. Aku akan kembali. Dengan itu, semua musuh-musuhku telah melemah. Dengan kau tidak ada di sana untuk menghentikanku. Gila sih, antagonisnya dapat guys. Animasinya keren anjay, gila sih. Hentikan semua ini. Gila guys, gokil guys. Apa kau lupa? Animasinya guys. Kau bro juga manusia seperti yang lainnya. Kenapa kau menjadi seperti ini, Elios? Itu adalah masa lalu. Raka. Apa katamu? Raka. Katakan sekali lagi. Ya. Kau terkejut. Jujur aku enggak, aku belum nonton Gatot Kaca, guys. Itu adalah nama. Itu adalah nama yang diberikan dari ayah. Wah. Oh. Sang pelindung bumi. Diam. Beraninya kau menyebut ayahku, Elios. Aku baru tahu ceritanya loh. Apa mungkin ini dari cerita aslinya kah, dari film Gatot Kaca guys? Keren gila animasinya cuy. Selamat tinggal kawan. Tentakel guys. Apakah ini ultimate-nya guys? Gila ya, aku tegang guys, nontonnya guys. Santai. Transisi. Gatot Kaca membunuh Elios dan tamat. Ya, kok udah tamat? Oh, ya. Dongeng. Selanjutnya masih belum dikirim dari Kementerian Pendidikan dan Budaya. Sudah lama perpustakaan. Tapi benar kan guys, dari film Gatot Kaca ceritanya kurang lebih kayak tadi kan guys, makanya, ya kan? Coba kalian komen di bawah guys.
sayang banget ya, kek. Apa gak ada cerita yang seru lagi, kek? Sepertinya kakek tahu buku yang bagus. Sini, ikut kakek. Mana, kek? Udah, ikut aja. Aduh, di mana ya bukunya? Kemarin kakek lihat deh. Emang judulnya apa, kek? Judulnya Besuki dan Burung Raksasa. Buku itu menceritakan tentang dua raksasa legenda. Nah, ini dia bukunya. Oke. Buku apakah dongeng lagi, guys? Sudah lama sekali nggak kakek baca. Nanti ada lanjutannya nggak, kek? Seharusnya ada. Tergantung bulan depan Kementerian Pendidikan kirim lagi atau tidak. Amin. Masa yakin bulan depan pasti dikirim. Ya udah, kalau gitu kakek bacakan ya. Duh, orang lagi main IG juga. Siapa sih? Oh, nenek. Di chat neneknya, guys. Kek, kata nenek disuruh beli minyak. Minyak? Minyak goreng? Iya. Ih, bisa diem dulu gak sih, kak? Ini kan kita lagi baca cerita. Minyak di rumah lagi habis. Nanti kita gak bisa bikin makanan loh. Ih, kenapa kakak gak beli sendiri aja sih, kak? Loh, ya gak bisa dong. Kakak kan harus urusin Instagram kakak. Udah. Buset, anaknya sosmed amat, bun. Nanti setelah pulang kita lanjut baca cerita lagi. Iya, kek. Udah ya, jangan lama-lama. Alisa lapar, belum makan. Ih, berisik banget seleb IG. Wes lo, kok malah seleb IG? Anjas, indah sekali di kampung ini, guys. Sudah sampai di warung. Selamat datang, anak muda. Apa ada yang bisa saya bantu? Mewah amat tuh baju di warung doang. Mir, minyaknya ada? Ada, tinggal satu di situ. Pak Amir, saya ambil minyaknya satu ya, tapi saya ngutang dulu. Bye-bye. Wah. Sekarang minyaknya habis. Diambil cabut. Mana dong, kek? Ya udah. Kita cari minyak di toko lain aja. Siapa tahu masih ada. Minyak sekarang semakin langka dan mahal. Coba kalian lihat berita di TV. Oh ya guys, ini sempat jadi diomongin gitu ya. Yang semakin langka dan mahal. Minyak waktu itu naik banget, guys. Gak tahu. Minyak langka, masih diperbuatkan. Emangnya ibu-ibu di rumah cuma masak doang? Mending terus juga pada ngantri kan guys di segala apa sih namanya supermarket, guys. Tukang bakso, gating goreng. Walah, Mir, ono ae kon iku. Mending awakmu golek bojo ngono lho. Jomblo ae mulai mbiyen. Ngomong bahasa Jawa apa ini? Wong Jawa. Apa nih? Langsung ke trending topik kah? Langsung yang dari yang viral-viral kah ini, guys? Buset. Di warnet, anjay. Tiba-tiba di warnet, guys. Mavels. Gila, itu wallpaper Goji Satoru. Arvan sama Naki itu, guys. Minumannya es teh. Odo sama Stressman. Gila. Gokil. Ada Emon, terus ada siapa tuh? Dream? Terus Rafael itu? Rafael gak sih itu? Winda, guys. Winda jadi hacker, man. Winda. Gila, guys, asik banget, guys, lagunya, guys, sumpah. Gokil.
Transis lagi? Oh, oke. Oke, keluar dari warnet, guys. Bakso Guntur. Magdi. Zeta. Gila, enak. Oh, itu MC Fans kakaknya, guys. Sabar ya. Momen kapan lu? Aduh, aku lupa namanya, guys. Ada Kobo, guys. Gila, banyak banget nih YouTuber di belakang tuh. Ada Miu. Ada Evi Cia. Aku gak terlalu baik notice, guys. Sumpah, itu rame banget. Ini kalau gak salah balapan yang di mana ya? Pokoknya ada yang di sini juga gitu. Aku lupa, guys. MotoGP apa gitu. Nevin tadi sama Gemat, guys. Itu siapa tuh, nggak ada matanya, anjay? Itu Vincent Alvin apa yang warna ungu, nggak tahu deh. Pertama niche. Pertama niche, kenapa balap pertama niche? Aplikasi tapi ya. Anjay, selop merah, guys. Plus selop merah, ada Sin, San, Fred, Clement Duff, ada Mas Joli, ada Dian Source. Tadi siapa, guys? Aku lupa, guys. Aku mau bilang tadi Gizan, Ara. Oh my god, aku hampir semua menyebutkannya ya. Ini aku gak tahu nih siapa. Anjas. Ini Fashion Week kan? Oh my god. Backrooms, guys, backrooms. Apa nih backroom party nih? Mana monster-monsternya ya? Kenapa aku terlalu asik banget nih dengan lagunya nih, guys? Siapa nih aku? Aku kurang tahu nih, guys. Oh, itu aku tahu tuh yang kelinci tuh. Kelinci apa bukan ya? Yang animator juga tuh. Animator yang pakai kertas itu aku tahu, guys. Oh iya, ini kan dari kertas ya? Lihat nih, ini kan dari kertas semua gak sih? Tuh. Dari background, terus juga karakter kertas, guys. Harusnya dia yang buat deh. Aku pernah nonton dia, masalahnya. Oh, stumble, guys. Oke. Okay. Ratu Channel, Tapir Sese. Oh, ini YouTuber-YouTubernya ya. YouTuber-YouTuber stumble, guys ya. Frost Diamond, ada Frost Diamond, berlian beku. Aduh, ini ngeselinnya ini, guys. Ini hacker ini, guys. Aduh. Sabar. Kenapa ada orang ini? Ini kan YouTuber Minecraft, bukan stable, guys. Kenapa sama Michelle ya dia? Dibuang, guys. Sabar. Itu siapa tuh? Di bawah sini, guys. Bawah ini kameraku kan di atas sana kan. Bawah sini, guys. Siapa itu, guys? Itu siapa, guys? Kenapa aku muka aku kayak gini, guys? What? Fake smile. Guys, ada aku, guys, nih. Di Minecraft Rewind. What the heck? Aku jadi orang yang dibully kah di sekolah? Gila, keren banget, guys. Aku jadi satu scene. Pochita. Thank you yang membuatkan animasi ini keren. What the heck? Gila, thank you so much. Tadi siapa? Pak Sadan sama siapa tadi namanya? Aku lupa. Oh, Pildun. Apa nih? Malah jadi Kratos, anjay. Jadi Kratos.
怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。Anjay, ini kalau nggak salah ini nggak sih drama-dramanya siapa gitu? Yang di inilah HW si Astonishing ya ini ya karakternya. Gokil, keren. Coklat apa yang harganya setara pengacara? Kevin. Alfamart. Kevin. Polisi. Ini stand up apa? Kerjanya FK doang. Polisi tidur. Loncat gak nih? Kenapa jadi acu malaka guys? Kenapa jadi bakso konci? Aduh. Ada Kevin guys yang ngisi suaranya guys. Oh Kevin lagi guys. Oh di Warden. Ancient City man. Sabar. Mouse ku gerak. Ancient City. Ada Z. Aduh. Sena. Ada Sena guys. Gila guys, lagunya sumpah aku suka banget loh. Lagunya loh, guys. Real guys, aku menurutku lagu mashup yang paling aku suka sih guys ini guys. Gokil guys. Ada zombie pigman yang menyerang. Pigman? Piglin? What? Jadi berjejer gitu. Apa sempat viral kah? I don't know. Wait, it's Sans SMP, man. Itu mah Sans SMP, cuy. Oh, ini YouTuber brutal hardcore. Ada Indra sama Serva sama si Tapak tadi. Tapi di mapnya Sans SMP, guys. Keren ini. Ini jadi collab ini. Kenapa ini ya? Kita akan bersama. Itu memang yang sama. Mantaku. Si Marvel guys, Alistial. Ini Gatot Kaca lagi nih. Itu yang di Thor gak sih guys? Aku lupa guys. Gore God the Butcher, aku lupa namanya guys. God the Butcher kalau gak salah. Itu villain dari Thor kalau gak salah ya. Dari Thor Love and Thunder. Technoblade. Oh my god, it's a Technoblade. Tadi ada Firman sama Corazon guys, aku lihat guys. Tadi siapa tuh? Di blur guys belakangnya guys. Oh my god. Gila, kenapa jadi sedih lagi ya? Aduh, ini tuh brutal hardcore guys. No. Mengenang masanya lagi kah? It's Technoblade. Crownnya dikasih guys. Sedih guys, sedih banget guys. Sedih guys. Aku berkaca-kaca guys, sumpah. So fast. Technoblade.
Legends never die, guys. Legends always never die. Legends is never die, guys. Mahesa. Aduh. Mahesa. Balik lagi kah ini? Mahesa. Kamu kok diam aja dari tadi? Mau tak tinggal atau gimana ini? Ayo cepat ikut kakek. Kita pergi ke toko lain. Harga minyak di toko kampung sebelah lebih murah. Oh, sudah beli kah ini minyaknya, guys? Sudah beli ya ini ya? Kek, widih, rame tuh perpus. Perpus. Loh, rame tuh. Ada apa ini? Waduh, kenapa tuh? Apakah karena ada seleb IG, guys? Seleb Instagram yang cewek tadi? Pasti iya. Alicia. Iya enggak? Iya enggak? Iyalah. Seleb IG mah ngeramein apapun ya pasti rame lah. Kakek, ini Kek. Tuh kan? Pasti dia nih, guys. Kek, itu di sana. Kenapa tiba-tiba jadi rame nih? Ada Azuya, ada Romansyah. Alicia. Ada apa ini? Kok tiba-tiba rame orang di sini? Jadi Alicia tuh di telepon. Halo nenek, ada apa nek? Oh, di telepon sama nenek ya, guys. Di mana kakek? Lagi beli minyak sama Mahesa. Kok kakek yang beli? Kan tadi nenek nyuruhnya kamu. Tadi kan maunya si cewek ini kan. Tokonya si jauh. Mahesa kan. Aisyah lagi Q&A sama followers di Instagram. Buset. Ya ampun, dok. Si kakek paling seleb ini loh. Udah si paling seleb ini loh, guys. Ini pasti capek. Ya, kan emang udah tugasnya kakek buat jaga perpustakaan, Nek. Iya, nenek tahu itu. Tapi apa kamu tahu? Perpustakaan ini sudah berusia 50 tahun lebih. Dan waduh, selama itu juga nenek dan kakekmu saja yang mengurus perpustakaan ini. Kalau begitu, kenapa kakek dan nenek bisa betah di sini? Karena dulu pas zaman nenek masih muda, nenek hanya seorang gadis yang gemar membaca buku. Kalau ada waktu luang, nenek selalu pergi ke perpustakaan ini. Saat itu, nenek masih suka membaca buku sendirian. Karena saat itu, nenek termasuk gadis yang pemalu. Tapi, pas nenek senang membaca buku kesukaan nenek, tiba-tiba ada pemuda yang menghampiri nenek. Dan waduh, kamu pasti sudah bisa menebak siapa pemuda itu. Siapa? Kakek. Waduh. Benar sekali. Pemuda itu adalah kakekmu, dok. Kakekmu menghampiri nenek dan berkata, apa kamu sudah selesai membaca buku? Cinta itu pertama semasa kecil kah? Gila loh. Karena nenek saat sampai, itu masih gede sampai ngejaga perpus loh, guys. 50 tahun. Dan telah memberikan bukunya ke kakekmu. Cute banget. Tapi cute banget lagi. Memberikan bukunya, kakekmu pun berkata, kamu masih belum selesai membacanya kan? Dan nenek menjawabnya hanya dengan menganggukkan kepala saja. Lalu kakekmu berkata, bagaimana kalau kita membacanya bersama-sama? Asik. Setelah bilang begitu, kakek langsung duduk di samping nenek dan membuka buku yang tadi dipinjam. Dan saat itu nenek merasa malu banget karena pertama kalinya duduk bersebelahan dengan cowok. Abu tapi secara bersamaan nenek merasa senang sekali. Senang karena banget. Senang banget lah. Perpustakaan ini. Setelah itu kakek dan nenek selalu membaca buku bersama, bergerak bersama. Setiap hari, dan guys. Karena hal yang sepele. Dan ketika kakek dan nenek sudah dewasa, kakekmu pun tiba-tiba melamar nenek di perpustakaan. Dan masya Allah. Itu pun menjadi pengalaman paling bahagia yang pernah nenek alami. Masya Allah. Setelah itu, kakekmu membeli perpustakaan ini. Kemudian
kakek dan nenek yang menjadi cerita hubungannya sangat lurus sekali ya guys ya. Kenapa ini sangat romantis sekali guys. Karena kakek juga ingin membagikan kebahagiaan yang nenek dan kakek dapatkan kepada orang lain juga. Aduh, jadi baper. Enggak guys, bercanda. Halo guys, jadi hari ini aku lagi di perpustakaan nih. Dan kalian lihat ini, bukunya banyak banget. Tuh kan bener guys. Makanya tuh dia nge-live tuh, rame. Anjas, rame tuh yang nonton. Langsung tuh pada dateng tuh guys. Coba semua buku-buku ini baru, pasti gak bakal sepi ini. Gitu kek. Wah, keren kak. Keren. Slip sosmed mah. Beda memang. Gadget kamu bisa dimanfaatkan buat hal yang positif seperti ini. Bisa lah. Kakek bangga sama kamu Aisyah. Makasih kek. Ya walaupun gadget teknologi ya. Itu apa namanya nggak cuma ya, positifnya ya. Aja cuman ya pasti ada negatifnya guys kita. Cuman ya kita harusnya menggunakan yang positifnya gitu guys, yaitu manfaatkan dengan baik gitu guys, dengan cara tadi gitu. Wedi, udah selesai kah? Udah nih. Tuh kan itu director itu berarti yang harusnya kertas-kertas tadi itu dia tuh guys. Anjas, gokil, goks. Opening Unreal Animation Warnet Minecraft PHB Animation Mandelika Pangujan Duhin Pertamina Bill Ender Kita Fashion Week Crafty ID. Wah gila guys, Ready Craft tuh kan bener kan guys. Dia yang animatornya guys, kertas-kertas. Aku tahu guys, keren. Oh jadi ini guys, yang bikinin sekolah itu guys. Keren. Namanya Haizem, tadi siapa? Bentar. Tadi siapa namanya? Bentar ya. Haizem Taps, thank you Haizem Taps ya. Gila, aku gak nyangka loh aku bakalan dijadiin satu scene di YouTube Rewind gitu. Aku seneng banget, jujur aku seneng banget sih. Gila. Dan itu tuh sebenarnya aku jadiin suatu kebanggaan gitu ya. Gila guys. Thank you loh buat semua animator-animator yang udah antusias membuat ini. Gila sih, aku cuman sebagai penikmat dan penonton saja sangat apresiasi gitu loh dengan effort kalian yang membuat ini gitu kan guys. Wah gila sih. Keren guys. Ya, aku nggak bisa nyebutin nama-namanya tapi ya kalian bisa lihat sendiri ya itu. Solid. Pur Indonesia sulit. Kenapa sulit? Solid. Lato guys. Ya pokoknya gitulah. Kalian bisa lihat di apa namanya kredit-kreditnya dengan cara nonton sendiri ya. Oke guys, jadi segini dulu video kita untuk kali ini dan thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton reaction aku. Reaction aku Minecraft Rewind ini. So jangan lupa like dan subscribe juga. So ya guys, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye bye teman-teman.